UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali di acara podcast UMB TV dan dimana kali ini kita kedatangan dua orang narasumber dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sebelum itu mari kita sapa dulu kedua orang narasumber kita. Di sini ada M. Aditya Rizky dan Nofren Rizky. Nah, mereka merupakan perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang dimana juga Himpunan Mahasiswa Peternakan ini merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa dari Kemendikbud. Sebelum itu mari kita sapa dulu kedua orang narasumber kita kali ini. Apa kabar Aditya dan Nofren? Alhamdulillah baik. Oke, saya boleh nih sedikit bertanya beberapa informasi mengenai program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di sini boleh nih diceritain awal mula teman-teman sampai akhirnya membentuk tim PHP2D di Himpunan Mahasiswa Peternakan ini sendiri. Baiklah, awal mula kami mendapatkan program holistik pemberdayaan desa ini berawal dari awal masuk semester 3, yang dimana salah satu dosen kami mengabari kami bahwa ada program nasional untuk pemberdayaan desa. Nah, di sini kami sudah mendapatkan judul yang judulnya upaya meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi di desa. Tetapi kami belum mendapatkan tempat atau desa mana yang akan kami teliti. Nah, di dalam perjalanan kami mencari informasi tersebut, ada salah satu teman kami di Bengkulu Tengah mengabarkan bahwa ada salah satu desa yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk pemberdayaan yang akan kami kembangkan. Jadi kami melakukan survei ke tempat desa tersebut yang bernama Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Di sana kami bertemu kepala desa, dan kepala desa tersebut menyambut hangat kami dengan antusias. Jadi kami, karena disambut dengan antusias tadi, kami pun bersemangat, sehingga menjadikan Desa Harapan ini sebagai desa untuk pemberdayaan desa kami. Akhirnya terbentuklah judul upaya meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Oke, berarti dari cerita teman-teman sendiri bahwa proses dari pembentukan tim ini sendiri sampai dengan penentuan tempat itu cukup panjang ya. Cukup dari panjang. Sampai diinformasikan oleh salah satu dosen, kemudian teman-teman berbagi informasi juga bahwa di sana ada satu desa loh di Bengkulu Tengah ya, ternyata yang memang cocok untuk melakukan pemberdayaan ya. Oh, berarti ini tuh seperti yang kita ketahui bahwa ini memang jalan ya, jalan Allah memberikan bagaimana teman-teman bisa melakukan salah satu pengabdian ya untuk masyarakat ya, diperlancar. Udah diberitahu salah satu dosen, diberitahu juga oleh salah satu teman. Nah, seperti yang saya ketahui juga dari cerita teman-teman sendiri, berarti teman-teman ini mengangkat tema tentang apa tadi? Pemberdayaan ya. Pemberdayaan yang difokuskan pada ternak puyuh. Oke, ternak puyuh. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa ternak puyuh itu kan unggas atau hewan apa ya kalau boleh saya tahu? Unggas. Oh, unggas. Jadi puyuh itu merupakan salah satu unggas ya, hampir mirip seperti burung dan ayam seperti itu. Nah,
saya boleh tahu apa sih yang melatar belakangi teman-teman memilih untuk mengembangkan ternak puyuh itu di Desa Harapan seperti yang teman-teman sampaikan tadi? Untuk latar belakang itu sendiri, kami survei kemarin, alhamdulillah untuk akses jalannya itu lancar, nggak ada hambatan sama sekali. Dan untuk di sana pun kami melihat ada potensi gitu untuk melakukan ternak puyuh. Sama di Desa Harapan itu banyak terjadi PHK karena ada COVID-19 ini. Oke, berarti secara tidak langsung memang seperti yang kita ketahui ya, bahwa COVID itu mempengaruhi bukan dari segi pendidikan saja, tapi sudah mempengaruhi dari segi ekonomi ya. Cukup banyak PHK, kemudian ada pengurangan karyawan dan lain sebagainya ya. Berarti di sini memang Desa Harapan itu memang cocok ya untuk dijadikan salah satu desa untuk melakukan pemberdayaan. Karena teman-teman tujuannya kan untuk saling membantu seperti itu. Nah, boleh nih sedikit cerita sejauh apa sih kegiatan yang sudah teman-teman laksanakan dari Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ini sendiri dari program kalian? Pemula tahapan kami dalam berjalannya program ini, yang pertama ada koordinasi tim bersama ibu pembimbing, dosen pengarah, serta setelah itu kami ke desa melakukan koordinasi bahwa program kami alhamdulillah diterima di Kemendikbud. Setelah itu kami melakukan sosialisasi untuk melakukan hubungan antara Fakultas Pertanian dan Peternakan dengan Desa Harapan tersebut. Setelah itu kami melakukan sosialisasi penetasan, sosialisasi pembuatan mesin tetas, sosialisasi pembuatan kandang, baik starter, grower maupun layer, serta sosialisasi pengolahan limbah dan hasil ternak tersebut. Dan kami melakukan sosialisasi atau bagaimana cara pemasaran dari hasil ternak tersebut. Oke, berarti cukup panjang ya beberapa jalur, berapa target-target kalian, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman lakukan sendiri ya. Di sini seperti yang teman-teman katakan bahwa ada beberapa cara sosialisasi, penetasan telur dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini saya boleh tahu nggak sih hewannya itu apakah memang sudah ada di desa tersebut atau kalian membawa sendiri hewannya? Untuk hewannya kami melakukan penetasan yang dimana telur kami beli dari mitra kami. Setelah itu kami tetaskan dan dikembangkan di desa tersebut. Oh, berarti secara tidak langsung memang kalian memulai dari awal. Dimana kalian membeli telurnya, kemudian langsung ke proses penetasan, seperti itu ya. Jadi cukup panjang. Kalau boleh saya tahu, berapa lama sih waktu dalam proses pembelian telur, kemudian penetasan, sampai adanya anak dan proses pengembang biakannya sendiri sih dari puyuh itu, seperti itu. Setelah kami sosialisasi, kami melakukan pembuatan mesin tetas untuk penetasan telur. Setelah mesin tetas sudah selesai dibuat, itu mesin tetas didiamkan dulu selama 1 hari 24 jam dengan keadaan mesin tetas menyala. Setelah itu, setelah kami menunggu 24 jam itu, kami sembari menunggu, kami membeli telur yang siap ditetaskan. Masa telur menetas itu 1 sampai 19 hari. Paling lama itu 24 hari. Selama dari umur 1 hari sampai 24 hari itu, kami membuat kandang starter. Pada saat pembuatan starter, kami membuat juga kandang grower. Itu pembuatan kandang kami buat sendiri dengan bantuan juga sih yang ahli untuk pembuatan kandang, karena
jika itu kita kan belum profesional untuk bagian itu. Jadi kan kita butuh bantuan juga. Nah, setelah itu telur tadi menetas untuk umur 1 hari sampai untuk 1 hari sampai umur berapa? 19 hari. 19 hari itu di kandang starter. Dari DOC sampai 19 hari. Kandang starter masih pakannya masih disebar luaskan, tidak memakai tempat karena untuk membiasakan puyuh tadi. Dari umur puyuh 19 hari sampai 30 hari, puyuh pejantan dan betina itu bisa dipisahkan. Untuk puyuh pejantan dibiarkan di sana karena untuk dipotong diproduksi. Kalau untuk puyuh petelur itu nanti dipindahkan ke kandang layer. Nah, untuk kandang grower itu tadi 19 hari sampai 30 hari. Seperti yang teman-teman tahu, cukup panjang dari perjalanan mereka. Mereka sendiri membuat mesin tetas untuk puyuh itu sendiri. Seperti yang teman-teman sampaikan, panjang sekali ya, dan waktunya cukup panjang. Hanya. Berarti teman-teman melakukan program pengabdian ini berapa lama? Kurang lebih sekitar 5 bulan, Pak. Oh, 5 bulan. Ya, cukup lama ya. 5 bulan, hampir setengah tahun ke teman-teman melaksanakan program tersebut. Oke, kalau boleh saya tahu juga, udah berapa ternak puyuh sih yang kalian hasilkan dalam program PHP 2D ini? Untuk telur, kami kemarin itu targetnya 2 kali penetasan. Untuk yang terakhir itu warga desanya. Itu yang ketiga kali. Yang ketiga kali itu warga desa. Jadi, untuk satu sama kedua itu kami masih mendampingi warga desa. Okay. Untuk yang ketiga kali itu warga desa yang menghandle penetasan sampai pembesaran. Untuk telur kami penetasan pertama itu 800 telur. Untuk penetasannya sampai 50% yang menetas. Untuk penetasan kedua kami menetaskan 500 butir telur yang menetas itu sampai 75%. Jumlahnya itu sekitar 1300 butir. Oke, berarti cukup banyak ya, 1300 butir yang dimana memang sudah cukup banyak berarti produk-produk yang kalian hasilkan ya. Berarti puyuh udah sampai 1300 dan beberapa upaya pembengabdian juga sudah kalian laksanakan. Oke, sejauh ini bagaimana animo masyarakat dalam program yang kalian laksanakan di Desa Harapan itu sendiri? Kalau untuk tanggapan masyarakat sendiri itu, Mbak, alhamdulillah tidak ada kendala, di mana masyarakat itu sangat antusias dalam menyambut kami gitu, Mbak. Karena mereka sangat senang ada masyarakat atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian atau pemberdayaan di desa tersebut. Oke, berarti Desa Harapan itu merupakan desa yang open kepada masyarakat, kepada mahasiswa untuk melakukan satu pengabdian, kemudian melakukan satu penelitian. Berarti sangat welcome ya terhadap teman-teman semua. Oke. Di sini sendiri saya ingin bertanya kepada teman-teman, dalam pelaksanaan ini sasaran tersendiri yang teman-teman harapkan dari kegiatan PHP 2D yang kalian laksanakan di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ini apa? Sasaran kami sih adalah masyarakat Desa Harapan itu sendiri, tapi untuk spesifikasinya, masyarakat yang terkena atau terdampak pandemi COVID-19 seperti PHK dalam pekerjaan atau kayak pengrajin opa, yang opak yang tidak ada di desa, bisa berjualan lagi karena sekolah libur. Oke, teman-teman tadi sudah cukup bercerita ya di sini bahwa teman-teman menjalankan program PHP 2D ini selama 5 bulan ya, hampir kurang lebih 5 bulan ya, cukup lama. Nah, di sini saya mau tanya nih, dalam perjalanan teman-teman dalam melakukan program PHP 2D ini, apa sih hambatan yang teman-teman temui dan lalui dalam pelaksanaan program ini? Kalau untuk hambatan itu alhamdulillah enggak ada, Pak. Karena alhamdulillah ya.
Karena apa? Masyarakat kan sama-sama mendapatkan ilmu. Kami bermasyarakat belajar bagaimana menghadapi masyarakat, dan masyarakat pun belajar bagaimana pengolahan puyuh dari awal penetasan sampai dengan proses pemasaran. Berarti memang seperti yang saya bilang tadi ya, semua jalannya lurus tanpa ada belok kanan dan belok kiri ya. Jadi dipermudah semua karena niat dan tujuan yang baik, insya Allah semuanya akan dipermudah. Kemudian saya ingin sedikit bertanya sih, harusnya di awal tadi. Jadi di sini saya mau bertanya, tujuan dari kegiatan kalian melakukan pengabdian ini apa? Apakah memang cuma untuk mengabdi kepada masyarakat, atau memang kalian sambil menyelam minum air ingin sedikit mempelajari keadaan masyarakat? Setelah kalian lulus, kalian kan pasti menjadi mau penyuluh peternakan dan lain sebagainya kan? Apakah secara tidak langsung sambil menyelam minum air setelah pengabdian, kalian setidaknya sudah punya gambaran nih, oh nanti kalau di masyarakat kalian akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa tujuannya? Untuk tujuan, tadi benar kata Mbak, kalau sekali selam, minum air gitu. Jadi tujuan kami kan sesuai dengan judul kami, yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi tujuan kami itu untuk meningkatkan ketahanan pangan itu dari hasil pemasaran, seperti misalnya puyuh, telur puyuh itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu, dagingnya bisa diolah untuk menjadi makanan mereka, dan untuk meningkatkan ekonomi, mereka bisa melakukan ternak dan melakukan penjualan, pemasaran di seputar Bengkulu ataupun sudah mengekspor keluar. Oke. Berarti secara tidak langsung sudah cukup banyak ya produk-produk yang kalian hasilkan seperti itu. Kalau boleh saya ketahui, produk-produk apa aja sih yang sudah dihasilkan dalam program PHP2D dari Himpunan Mahasiswa Peternakan ini? Untuk produk ini ada beberapa macam, Mbak. Seperti satu, acar puyuh, acar telur puyuh. Yang kedua ada sate telur puyuh. Yang ketiga ada telur asin. Dan yang keempat ada puyuh frozen, kayak makanan-makanan dingin yang siap digoreng gitu. Oke, berarti banyak banget ya hasil yang sudah mereka hasilkan untuk masyarakat dari program PHP2D Kemendikbud ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih atas sharing-sharing dari teman-teman mengenai program PHP2D yang sudah teman-teman Himpunan Mahasiswa Peternakan ini sendiri lakukan untuk masyarakat Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelumnya, saya mengucapkan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah, dan terima kasih banyak, dan sampaikan salam saya dan teman-teman dari UMB TV untuk Himpunan Mahasiswa Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ya pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kali ini. Saya Sri Dwi Fajarini dan kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMB TV, keren dan mencerahkan.